tempat di depan panggung kehormatan. Inilah BMI yang sudah juga asing lagi bagi kita semua. Bahwa masuk ya, ini merupakan kreasi dari geser, LB7 geser ke barat, geser ini. Dan geser. Perlu saya sampaikan kepada Bapak pemerintah di kantornya bahwa Mbak Ibu-Ibu ini kemarin telah menjuarai gerak jalan tingkat kecamatan Sumber Pucung untuk kategori perempuan dengan menyebut juara harapan pertama tingkat kecamatan Sumber Pucung. Ya, tepuk tangan. Warga RT 2 yang telah menjadi juara gerak jalan dan kecamatan juara harapan. Selain joget ini, RW7 juga menampilkan rektorika kerja paksa yang digawangi oleh muda-mudi RW7 berupa kerja paksa yang diadakan pada zaman penjajahan dahulu. Betapa kejamnya pada saat itu Belanda menyiksa kita untuk bekerja tanpa batas kemanusiaan. Kemudian nanti berikutnya yang paling belakang disusul hasil dari sayur mayur dan buah-buahan RW7. Begitu gemah rimpah jinawinya desa Ternyang ini sehingga bahan makanan sangat tercukupi. Ya, terima kasih. Setelah kerja paksa akhirnya mendapatkan sayur yang sangat subur. Terima kasih. Ya, terus geser ke barat sedikit biar yang di belakang kelihatan ya. Ya, ini ya. Semangat sekali. Terima kasih. Ayo joget kok lepas teman. Kalian bilang gini. Inilah goyangan dari TNI yang sudah kita sentuh lagi bagi kita semua, yaitu telah memperjuangkan negara kita hingga merdeka, yang telah berjuang untuk negeri kita ini. Di depan panggung kehormatan. Inilah kerja paksa yang dilakukan oleh para penjajah di zaman dahulu. Mereka telah dipaksa, mereka telah disiksa. Mereka tidak dikasih makan dan minum. Mereka selalu terpaksa. Mereka tidak bebas untuk melakukan apapun. Betapapun tersiksanya. Itulah
Itulah kisah di zaman dahulu. Warga kita banyak yang menderita. Saudara-saudara kita menderita. Telah disiksa dan dipaksa untuk bekerja. Ayo maju ke depan. Ayo maju sayang. Ya, maju sayang. Ya. Ayo. 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 Ayo terus. Ayo. Ayo maju. Ya. Ayo, itulah kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Jadi hadir setelah di hari kemerdekaan, maka seluruh bangsa diharapkan atraksi di depan panggung kehormatan. Untuk atraksi di depan panggung kehormatan, ayo maju. Monggo maju. Terus maju dikit. Komandonya maju, maju, maju lagi komandonya. Ya. Sebelah penampilan dari RW 4. Sangat sekali saudara kami dari RW 4 ini, dari RW 14 ini rupanya telah hadir bergoyang lingga. Dengan aksinya untuk memperiahkan HUT RI, mereka tidak akan malu-malu untuk memperiahkan. Telah dia tinggalkan segala aktivitasnya. Inilah kreativitas dari RW 4. Mantapnya dari RT 14 RW 4 dengan semangat mengati HDRD yang ke-73. Monggo sambil maju, ini informasi dari depan juri agar maju dan segera ganti dengan yang di belakangnya. Informasi dari dewan juri sudah cukup penilaiannya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Hanya dalam mimpi, rindu lambung
kasih. Ini Kak Boyut ya, yang memberiakan. Terima kasih. Yang memberiakan auto energi yang ketiga ini. Yaitu pertama kasih dengan kukusan pakai tongko. Inilah yang paling nikmat, tinggalan dari leluhur kita, tinggalan dari nenek moyang kita, yaitu penanak nasi. Jangan pula sia, make malam gedung keretan, jatah kerennya laut tanah, masalah keser. Terus maju, maju. Dari warga kami, dari susun berikuti oleh bangsa kera. Ini ya, bangsa kera. Yang telah membawa senjata tajam berupa pancor. Inilah seni budaya dari Pulau Madura, yaitu sakera. Ya, terima kasih. Ayo, RW9 yang santik-santik, ayo maju. Jangan bersedih, janganlah merana, hanya gara-gara diputuskan cinta. Dan perlu diperhatikan bahwa setelah diperkirakan penilaian selesai, dimohon langsung melangkah ke depan. Setelah penilaian biar selesai, maka peserta langsung maju. Tidak usah menunggu lagu sampai habis. Ya, asik goyangan dari RW9. Ya.
Ya, inilah anak-anak dari RW 9. Karena ukuran penilaian sudah cukup, maka dimohon untuk langsung ke depan. Ya, terima kasih penampilan dari RW 9. Waktu dibuat sangat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan RW 9 dengan Ketua RW-nya Bapak Santiman. Terima kasih, Santiman. Sudah diikuti bidadari, ketua bidadari. Ya, terima kasih ini. Ya. Terima kasih sama pengantin ya. Ya, ini anak buah Pak Pri kita orang ini. Ya, maju. Anak buah Pak Pri kita orang perbanan ini. Ya. Selamat datang. Ya, selamat datang. Selamat datang. Ini panggung kalau ada audio yang ke 7 ya, terima kasih untuk RW 9. Terima kasih ya kepada Pak Pri. Dan berbaca poloknya ya Pak Pri. Terima kasih. Ya. Penampilan dari warga Indonesia itu yang telah memakai kostum budaya bangsa yaitu batik. Inilah batik Indonesia. Inilah batik buatan sendiri. Batik dari produksi Semak Sewu. Inilah. Tepuk tangan untuk batik Semak Sewu. Inilah kreativitas dari salah satu dari Pak Cina berhasil mengikuti pelarian batik akhirnya pada saat ini telah membuat batik sendiri yang kali ini telah dipakai untuk merayakan HUTERI yang ke-73. Agak maju sedikit, di bawah agak maju sedikit biar yang di belakang juga ikut, juga yang di belakang bisa dinilai oleh para dewan juri. Di bawah untuk maju, sambil maju ya tadinya, sambil maju ya, ya itu biar yang di belakang juga bisa dinilai oleh dewan juri. Langsung maju, dobelnya maju ke depan, ponsel maju, dobelnya langsung ke depan ya, dobelnya maju ya. Karena yang depan sudah dinilai oleh dewan juri, maka untuk berikutnya biar
jendela udah cepat turun juga. Yang biasa di bawah maju dan tidak pasti mengikuti.
Ya terus maju ya saya, terus maju. Ya. Terus maju ya, sambil maju ya. Cakep ya, nanti dinilai, tidak dinilai oleh teman dulu ya. Dia maju apa-apanya ya. Ya. Terima kasih ya. Aduh ya. Ya inilah logo dari RW 10. Nah, dari RW 10. Ya. RW 8 ya. RW 8. Ya, maaf. Dari RW 8. Inilah. Tepuk tangan untuk RW 8 yaitu Ketua RW Bapak Sunarto dari RW 8 ini Ogo. Terima kasih.
ditaklukkan oleh kesucian. Sekuat apapun akan ditaklukkan oleh kebenaran. Ular-ular kobra yang sangat berbahaya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih penampilannya sangat bagus sekali. Ya. Terima kasih, Dina. Terima kasih dari RW3 Atrak.